Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan channel kebanggaan kita semua dan kebanggaan saya sendiri, channel Ciskal Chosu, channel unboxing receh. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau unboxing sebuah cat. Pakainya panjang, gepeng. Apakah ini teman-teman ya? Coba tebak. Ya, betul sekali teman-teman. Ini adalah raket kembali ya teman-teman. Kita mau unboxing raket kembali teman-teman ya. Bulan ini kita udah dapat unboxing 2 kali raket ya. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi teman-teman. Oke, kembali lagi nih saya ini di order ya, bukan saya, maaf, ini di order dari toko Pro Champion ya, Pro Champion. Tapi saya bukan promosi ya, cuman saya memberitahu aja saya tokonya di mana. Ya, semoga tokonya cepat laris, laku, dan karyawan-karyawannya semoga menjadi berkah semuanya. Amin, amin, amin. Oke, teman-teman, ini untuk kita review untuk packingnya ya. Ini packingnya seperti yang kemarin ya, masih sama. Ada note-nya ya. Ini di sini ada fragil ya, jangan dibanting ya. Gepeng sama ya, depan belakangnya sama, safety sekali ya. Ada pembungkus plastiknya. Mari kita coba buka dalamnya. Raket tipe apakah ini? Biar semuanya teman-teman tahu ya, ini untuk raket untuk pemula ya teman-teman ya, raket untuk pemula. Dan informasinya itu raket ini sangat ringan ya, ringan bobotnya, tapi juga untuk tensionnya juga lumayan enak dan lumayan kuat ya. Untuk pemula-pemula ini bisa menjadi rekomendasi karena harganya juga terjangkau. Tak lupa saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya, yang sudah like, comment, and subscribe, dan suka menonton video-video unboxing saya. Semoga teman-teman yang like, comment, and subscribe dan men-share-nya diberikan rezeki yang lancar berkah dan kemudahan segala urusan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini dia teman-teman penampakannya ya. Untuk kardusnya ya, ini sangat-sangat profesional ya. Langsung kayak gini ya. Nah, coba kita lihat apakah dalamnya. Wow, ini dia teman-teman ya, ini dia penampakannya teman-teman. Wih, kita ini udah dipasangin ya, ini dapat free-nya senar BG6. Langsung kita unboxing saja dari tempatnya dulu lah teman-teman ya. Ini kita dapat free ya, dipasangin ya. Buktinya ada bungkusnya ya. Ini senarnya dapat senar yang BG6 ya. BG6, dan di sini ada hologramnya. Hologram Yonex ya. Ya, BG6 ini untuk spesifikasi BG6 ya, 0,66 mili ya. 10 meter ya. Dan ini untuk spesifikasinya ya. Ini dia untuk diagramnya. Warnanya merah, warnanya merah ya. Ya wis enggak apa-apa lah ya. Namanya gratisan ya teman-teman ya. Mikron 6 ya. Ini dia untuk spesifikasinya ya. Ini ada durability-nya, power-nya, ini kontrolnya, shock-nya, hitting sound-nya yang bunyi pung 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 begitu katanya. Ya, langsung kita buka aja. Oh, kita terdapat nih. Ini harganya kurang lebih di angka range-nya itu 300-400 ya. Kita sudah dapat ini dia. Kita dapat tas Yonex yang keren ya. Menurut saya sih keren ya tasnya ya teman-teman ya. Tuh. Ini lumayan lah, keren. Enggak kayak yang tipis. Kita lihat dalamnya apakah dia ada termonya. Wih, keren juga ada termonya ya teman-teman ya. Dapat yang termo. Cukuplah untuk 2-3 raket ini ya. Tuh. Dua raket, ini lebarnya segini ya. Kita lihat ukur seberapa jengkal ya, seginilah ya, segini 1, 2, 3 raket lah, cukup lah ya. Ya lumayan lah ya, namanya gratisan ya, gratisannya juga nggak yang tepos itu ya, yang lumayan. Oke, kita singkirkan dulu untuk ininya, dan inilah penampakan untuk packing ya. Masih sama dengan yang raket yang pertama saya unboxing ya, penampakannya sama seperti ini ya. Ada covernya, dan di sini ada ini ya, tuh maaf pembisik ya, ada kereta lewat. Ini dia
sangat safety, ada pendolannya ini ya. Kita coba buka, masih plastikan, plastikan. Di sini ada bubble wrap juga. Ya. Wes ini dia teman-teman, weleh-weleh keren tenanan teman-teman. Ini dia untuk seperti yang warnanya. Kurirnya SC, saya enggak tahu siapa. Ini adalah raket Yonex Astrok 43i. Beratnya, ya ini enggak dicentang, senar bawaan PG bawaan atau PG5, PG5. Tensionnya dimintanya sih 28, tapi di sini enggak di buletin ya. Mungkin karena notnya terakhir ya. Ini oh ini. Maaf. Ditulis di sini ya teman-teman ya. Tuh. Kok jadi ngeblur tuh. Nah, ini 28 di sini. Simbolnya 28 ya. Tulisnya di atas tanggal 6. Logonya ya, dikasih logo ya. Ini logonya di sini tuh. Wah, keren tenanan tuh ya. Keren ya teman-teman, ada logonya. Udah lama saya enggak pakai logo begini ya. Oke, langsung aja kita review raketnya teman-teman ya. Kita review coba. Kita robek dulu yang ini. Semoga ini mantep dan maknyos ya. Oke. Di sini ada barcode-nya ya. Barcode ini menandakan mungkin merek lah ya. AXL ya, Astrok Lite ya. Astrok Lite 431X ya. Ini dari Yonex, masih level Yonex-nya ya. Di sini ada logo Yonex-nya. Dan di sini untuk spesifikasinya teman-teman ya, ini ada hologramnya ya. Tuh hologram. Hologram Yonex ya. Dan ini ada logo PPS ini ya. Tuh, keren ya. Dan ini untuk spesifikasinya teman-teman ya tuh. Spesifikasi 5U G5, ini enteng ya teman-teman ya. Tensionnya 20 sampai 30 lbs. 9,0 13,5 kg. Nah, ini G5 itu maksudnya apa ya? Saya juga kurang paham ya. Tapi yang bawahnya ini 13,5 kg itu apa? Saya juga belum mengerti nih. Masa segini beratnya 13,5. Oh, ini mungkin 9 kilo sampai 13 kilo, mungkin cemesannya ya. Berat cemesannya mungkin. Saya juga kurang tahu. Nanti saya cari tahu lah ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada teman-teman yang tahu boleh komen ya. Itu maksudnya apa ya? Ilmu saya belum banyak soal ini. Dan ini Astrok Lite ya, Astrok Lite 431, developed by Yonex Japan ya. Kita putar lagi. Di sini stiffnya paling ujung ya, high flex ya, full graphite fogweb, nano mesh neo, head heavy balance 10 mm longer, made in China ya. Ini ada logonya. Ada kodenya ya tuh, kode produksinya mungkin ya. Ini developed by Japan, tapi made in China ya. Oke, kita kembali ke atas ya. Di sini tidak ada sambungan T-nya ya, yang tidak kita tahu. Semuanya sekarang sudah seperti ini modelnya ya. Logo Yonex seperti biasa. Ini agak, di sini ada gepeng ya. Ini warnanya itu hijau teman-teman ya. Ini hijau, hijau tua ya merek 6. Dan di sini kita ke atas lagi, ini ada aksen warna gold dan merah ya, gold dan merah. Dan ini di atasnya ada tulisan isometric ya, isometric seperti biasa. Ini 30 30165 30165, masih sama ya. Kalau ini ya 30165 sama isometric. Ini coba kita kenceng ya, bunyinya enak teman-teman ya. Ini tarikan 28 teman-teman. Pada pakai bagian 6 loh. Bagian 6 itu tebel. Kalau bagian 66 tuh lebih enak lagi kayak ini. Kali ini pakai bagian 6 tapi udah suaranya plang tumplang tumplang tumplang, wah enak. Apalagi pakai bagian 66 lebih manis lagi. Coba kita buka di ininya ya. Coba kita buka gripnya ya. Gripnya itu enak apa enggak? Kita tarik saja ya, unboxing. Wah, lengket. Wah, masih kuning tuh ya. Wah, ini dia masih originalnya Yonex ya. Wih, mantap nih di sini. Dan ini di sini, ini rapi ya, ini keset ya, enak, enteng teman-teman ya.
buat pemula ya, buat pemula-pemula, buat yang baru-baru main ya ini cocok lah. Enak buat manuver, buat defense, buat smash juga enak. Oke, recommended teman-teman ya. Kisaran harganya di antara range 300 sampai 400 ya. Tergantung tokonya ya teman-teman ya. Tapi saya bukan promosi ya teman-teman. Ini saya belinya di Pro Champion. Tapi kalau teman-teman mau beli di toko lain juga banyak ya kan. Nggak cuma Pro Champion aja tapi banyak. Cuman saya ya dari kemarin pengen belinya di orang-orang kebanyakan belinya di situ. Bukan saya ya orang. Jadi ya mungkin saat ini yang banyak beli di situ. Tapi ya tidak memungkir ya semua toko itu sama kan, barangnya juga dari pabrik yang sama ya, tinggal harganya saja lah ya, di mana yang cocok dengan teman-teman ya itu ya monggo dibeli. Semua toko oke kok, nggak mungkin lah mereka jual barang yang tidak berkualitas, itu nggak mungkin dengan harga segitu. Oke teman-teman, kurang lebih itu aja teman-temannya untuk unboxing kita kali ini. Astroclid ya, Astroclid 431, mantap Mak Nyos ya, ini keren banget ya. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman, untuk saya juga bisa menjadi referensi bagi pecinta Yonex ya teman-teman. Kurang lebih itu aja teman-temannya, saya cukupkan untuk unboxing kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai dengan detik ini, semoga menjadi keberkahan untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.